Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan, selamat berakhir minggu. Semoga kita semua sahabat syukur Bonsai TV dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga yang dicita-citakan tersemogakan tercapai. Amin 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 alamin. Dan selamat berkumpul dengan keluarga besar masing-masing, ya, sambil nonton, sambil melihat Bonsai Kelapa. Siapa tahu teman-teman sahabat Syukur Bonsai TV terinspirasi dengan adanya kehadirannya Syukur Bonsai TV. Nah, kali ini sahabat Syukur Bonsai TV akan sedikit mempercantik, ya, merawat, ya, bonsai kelapa. Di sini ada dua media kelapa, ya, dalam satu pot, ya, dua media kelapa dalam satu pot. Ini akan saya rapikan pelepah-pelepahnya. Ada pelepah pertama, pelepah kedua, agar terlihat lebih menawan. Dan ini juga satu lagi, alhamdulillah yang ini akarnya sudah mulai bermunculan. Dan ini ternyata ini sudah lepas dari batoknya, tapi batoknya memang sudah terikat dengan akar. Jadi ini akan saya rapikan pertama dari pelepahnya agar pertumbuhannya bergerak bebas. Ini dari pelepah pertama itu, serabut-serabut ini akan saya rapikan agar tidak terjadi sarang nyamuk. Nah, untuk sahabat Syukur Bonsai TV, jangan lupa tonton videonya sampai selesai, like, comment, subscribe, dan share kepada keluarga besar Anda agar video saya bisa berkembang dengan baik. Yuk kita tonton videonya. Sebelum kita melakukan penyayatan, ini akan saya ganti pisau, ya, karena ini sudah berkarat, ya, jadi harus saya ganti mata pisaunya, ya, dengan cara kita buka, kita rubah. Oh, pemirsa, ternyata ini keras, ya, keras ini pemirsa. Oke, alhamdulillah sudah lepas nih. Jadi kita putar dari sini, masukkan nanti benda mata pisaunya agar terlihat lebih kencang lagi. Oke, karena yang ini yang lama sudah tumpul. Dan untuk pemirsa sahabat Syukur Bonsai TV yang ingin belajar tentang pembonsaian, ya, bonsai kelapa atau bonsai apapun, ya, ya, kebetulan di Syukur Bonsai TV baru ada beberapa jenis bonsai, yaitu jenis bonsai asam jawa, ya, jenis bonsai beringin dolar, dan jenis bonsai pecah belik, ya. Nanti akan saya ekspos, akan saya coba nanti dibuat konten untuk pertama kalinya tentang bonsai asam jawa dan apa namanya bonsai pecah beling, ya. Nanti tunggu videonya, ya, pemirsa, ya, sambil disimak, sambil kita memasang mata pisaunya. Nah, ini, nah, ini sudah terpasang, lalu kita ikat seperti ini. Oke pemirsa, kita lihat videonya. Oh, 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 oh
sahabat Sumber Berita TV ya, tonton sampai selesai, jangan di skip ya. Lalu kita tekan tombol loncengnya kalau Anda ingin mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Sumber Berita TV, tekan tombol loncengnya ya. Nah pemirsa, demi keamanan ya, supaya ini konsep kelapanya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, kita ikat dengan tali kawat atau tembaga seperti ini ya, sekedar untuk mengamankan saja ya. Nah ini pemirsa, oke. Nah saya rasa cukup sampai di sini video singkat saya ya, tinggal perawatan kelanjutannya ya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita tetap memeriksa atau memperhatikan bonsai-bonsai kelapanya, supaya bonsai kelapa itu bisa terawat dengan rapi. Kita gunakan sikat untuk menghilangkan bekas-bekas kutu putih. Oke, pemirsa, sahabat Sumber Berita TV, jangan lupa di like, comment, subscribe ya, agar video saya bisa berkembang dengan baik. Oke.